Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kevin di channel Ragnarok Arena. Oke, di video kali ini gue mau coba pull si Randall ya, si Paladin Tanker yang terbaik sementara ini ya. Dia itu tipe Holy, maksudnya tipe yang putih ya, Holy yang kayak semacam priest gitu ya. Kita langsung ke bannernya aja yuk. Kita pull-nya dia tanpa Magic Stone ya. Kita pengen lihat tanpa Magic Stone apakah gue bisa dapetin si Randall atau enggak ya. Karena kalau katanya Magic Stone itu bisa membuat pasti dapat yang kita mau ya dengan Magic Stone ya. Kita nih mage ini juga bagus nih si Bart ya, tapi dia tipe dark ya. Tapi gue lebih memilih si Randall dulu sementara ya, karena gue lebih butuh si Randall ini nih. Ini dia nih, ganteng ya. Kita coba pull aja yuk tanpa Magic Stone ya. Gue bisa dua kali pull ya, nanti kita ambil Death Branch-nya lagi ya di mailbox ya. Oke, kita coba pull pertama dulu ya. Dan besok Magic Stone-nya akan aktif ya, katanya sebulan sekali kalau nggak salah ya. Bisa aja gue salah, gue lupa ya. Sebulan sekali atau setiap apa gitu, gue nggak ngerti deh kalau soal Magic Stone-nya ya. Tapi dengan Magic Stone itu sudah pasti garanti dapat elektif yang kita mau ya. Nggak dapat ini, waduh gawat ya. Luar biasa. Kita masih bisa pull sekali lagi ya, multiple maksudnya ya. Kita coba pull lagi. Ayo dong kasih gue Randall ya. Kita coba lagi. Kita berdoa dulu ya, semoga dapat ya. Mampus. Nggak ngerti deh dapat tongganya ya. Soalnya gue belum coba juga ya dengan maksudnya tanpa Magic Stone apakah bisa dapat Randall ya. Tapi itu dengan elektif ya. Elektif kita pilih Randall, apakah chance naik? Kayaknya enggak deh. Randall itu cuma buat aktif Magic Stone ya, nggak ngerti juga. Ya udah nggak dapet. Oke, kita ini dulu yuk, bentar gua klaim yang friendship punya ya, yang hati ya. Bentar kita ambilin dulu. Oke, udah gua ambil tadi ya, sorry gua cut dulu. Oke, nggak dapet. Bisa dapet SSR kali ya di situ ya, nggak pasti juga. Oke, kita coba lagi ya. Sorry tadi gua cut sebentar dan gua udah ambil dead bandnya. Kita coba pull sekali lagi Randall. Mudah-mudahan aja dapat nih. Udah 3 kali pull ya, berarti ya nggak dapat ya. Tadi 2 kali nggak dapat, 1 frame nggak dapat. Ini pull yang ketiga buat Randall, kita lihat. Oke, dapat. Kayaknya nih. Gua nggak yakin nih, dapat ya. Kalau dapat sih hebat ya. Aduh, LOD, Lord of Death, bagus sih. Nggak salah juga, bagus. Dia tipe api ya, masalahnya. Gak dapet, oke kita lanjut besok. Oke guys, gue udah bangun tidur. Sekarang kita lanjut pull Randall ya. Kali ini Magic Stone-nya sudah aktif kalau menurut gue ya. Udah aktif, kita bisa pull 2 kali. Oke, kita harus klik dulu ya kalau gak salah ya. Kita coba free claim dulu, udah dapat Magic Stone, kita pull ya. Sudah pasti dapat Randall ya. Gue lupa ya, tanpa garanti ya. Soalnya gue sekali pull lagi pasti dapat apa namanya? SSR ya, tapi gue udah pas Randall sama Magic Stone ya. Kalian sudah pasti dapat Randall, tapi gue nggak tahu deh kalau misalkan Magic Stone-nya aktif, tapi gue masih ada 3 kali pull lagi ya, 30 kali pull lagi ya, apakah gue bisa dapat garanti dengan Magic Stone? Gue juga nggak tahu. Kalau kalian tahu, kalian bisa leave komen di bawah ya, gue juga pengen tahu gitu gimana caranya ya. Karena udah 10 sudah pasti dapat SSR Randall, udah pasti dapat karena ada Magic Stone. Ganteng habis guys, luar biasa. Oke, dapat. Sekarang kita coba pull sekali lagi ya. Gua masih ada 4700 ya. Kita coba pull SSR lagi ya. SS rank monster ya. 30 pull dapat garanti, tapi kita dengan pull 10 sisa 20 lagi nanti aja ya. Kita coba ini pull terakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat Randall lagi, jadi bisa diaktifkan di evolve ya, dirubah jadi bintang 1 kalau enggak salah ya. Oke, ayo. 1 2, gawat nggak dapat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kagak dapat. Gawat ya. Makin lama rate semakin susah nih kalau menurut gue. Tapi ya masih bagus lah ya. Cuma 30 kali pull dapat ya gitu, atau 3 kali multiple ya. Oke, kita dapat bonus SS monster ya. Gue pilih air aja ya karena gue butuh. Oke, butuh enduring juga boleh dapat. Terima kasih banyak. Oke guys, gua akhir video sampai sini. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa di leave comment, di subscribe. Terima kasih banyak. Semoga kalian pullnya berhasil. See you next time. Bye bye.